Rabu pagi, Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Jambi menggelar Rapat Kerja Provinsi tahun 2019. Acara ini dihadiri Ketua Umum DPN Intakindo Pusat, Kadis PUPR Provinsi Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Tema Rakerprov tahun 2019 ini adalah Intakindo berkomitmen menciptakan tenaga ahli yang profesional dalam menunjang regulasi serta kebijakan pemerintah. Ketua Umum DPN Intakindo Joko Supriyono mengapresiasi kegiatan ini karena Intakindo Jambi memiliki peran dalam membantu program pemerintah dalam melaksanakan infrastruktur. Intakindo Jambi diharapkan mensosialisasikan kepada tenaga kerja konstruksi agar mengurus dan memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat kerja konstruksi. Dewan Pimpinan Provinsi Intakindo Jambi, saya mengapresiasi karena pada tahun yang lalu anggotanya belum begitu banyak, sampai hari ini sudah hampir 200 lebih, dan ini bagian daripada asosiasi profesi khususnya Intakindo membantu program pemerintah di dalam pelaksanaan infrastruktur yang ada. Ketua Umum DPP Intakindo Jambi Agus Putut mengatakan, event ini penting dilakukan untuk bersinergi bersama pemerintah dalam membangun infrastruktur dan menjadikan tenaga konstruksi bersertifikat. Juga akan mencoba bekerja sama dengan instansi pemerintahan, tentunya untuk saling kita bersinergi dalam membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur maupun infrastruktur. Nah, ini penting kita lakukan karena supaya tenaga-tenaga ahli yang ada di Jambi ini semuanya mudah mendapatkan SK dan tidak sulit untuk memperpanjangnya, maka akan kita adakan selalu acara-acara. Suci Mahayanti, Jambi TV.